Guys, kita bakal prank babi gini, guys. Eh, kamu nanti tinggal pencet ini, terus kamu tinggal masuk. Dia bakal ketutup sendiri. Bener guys, banyak ikan salmon. Wah, mancing ah. Tuing. Semoga aku dapat ikan yang besar-besar. Wah, ini Bapak Gila di mana ya guys? Ya dia gak ikut mancing nih. Jarang-jarang ikan salmon lagi berkembang biak di pinggir pantai, guys. Wih, dapat ikan, guys. Wih, dapat ikan. Wih, itu apaan kebakaran di belakang, guys? Wih. Kayaknya aku dengar suara Bapak Gila, guys. Iya, emang iya Bapak Gila ada di sini, guys. Mana dia, guys? Tapi di sini Woi, Bapak Gila, kamu ngapain bakar-bakar hutan, Bapak Gila? Woi, sadar. Kenapa lu? Bapak Gila. Astaga, guys. Bapak Gila, kita kasih obat apa dia, guys? Kamu kenapa, Bapak Gila? Kenapa kamu bakarin semua hutannya? Lefek gimana, Bapak Gila? Ini semuanya kamu bakar. Gak ada tersisa sama sekali, Bang. Ya udah sini Bapak Gila, aku ajarin deh. Awas aja kalau kamu ngajarin aku bakar lagi tuh hutan yang sebelah rumah kamu. Biar rumah kamu aku bakar juga. Hidupin portalnya, Pak. Lefek pertama ada di Nether. Kita harus masuk ke sana terlebih dahulu, Pak. Jadi lefek pertama kalau kita spawn air di Nether kan enggak bisa, Bapak Gila. Lo kok mau belajar apa? Woi. Hey. Mana bisa, Bapak Gile? Sini lo. Jadi kalau air kita taruh di Nether, dia gak bakal bisa spawn. Kamu lihat tuh, langsung hangus, Bapak Gila. Coba kamu cobain. Tuh, kok bisa? Tapi sebenarnya bisa. Kamu mau tahu caranya enggak? Caranya? Kamu masuk ke lava, nanti aku kasih siram air, Bapak Gila. Cobain aja. Kabur, kamu, Bapak Gila. Sini. Aku mau prank kamu. Sini, aku ajarin yang bener, guys. Siap. Jadi yang pertama kita taruh cooldron, terus taruh air. Bisa kan? Bisa. Nah, coba kamu masuk ke lava, terus masuk ke air sini. Nggak bisa, gua cepat. Masuk, Pak. Bisa. Nggak percaya. Nah. Bisa kan? Ajarin mulu, subscribe kamu belum, Bapak Gila, aku sedih banget. Aku belum subscribe. Makasih Bapak Gila, kalian udah belum, guys. Aku ajarin yang lebih keren lagi lefeknya, Bapak Gila, sini. Tak lama kemudian. Selanjutnya adalah pintu otomatis lefek TikTok Minecraft, Bapak Gila. Wah, tapi aku lupa satu barang, Pak. Kamu ambilin dulu dong. Piston, itu di rumah ada piston, sana. Jangan lama-lama, Pak. Guys, dia beneran kabur, guys. Aku bakal prank dia sambil kita bikin live TikTok ya, guys ya. Jadi caranya itu simpel banget, guys. Kita butuh piston, server, dispenser, redstone, lava, guys. Ini pokoknya keren banget, guys. Kalau kalian punya life hack, aku bakal cobain buat prank Bapak Gila. Kalian kasih tahu aku ya, guys ya. Jadi bikinnya simpel aja. Gak usah susah-susah. Kita taruh pistonnya kayak gini, guys. Terus kita taruh dispenser di atasnya. Di sini juga, guys. Terus kita kasih lava. Satu lagi kita kasih lava. Ini udah mau jadi sih ya, guys ya. Kita cepet-cepet aja, guys, sebelum dia balik ke sini Bapak Gila kampret itu, guys. Nanti dia bakal kaget soalnya bakal ada apa, guys? Ya keluar dari itu aja. Nah, setelah redstone kita tambahin observer di atas sini ngadep ke bawah ya, guys ya. Terus kita taruh redstone di atasnya. Terus di sini kita bikin yang sama, guys. Kita taruh redstone, terus taruh observer. Ini udah jadi loh sebenarnya, guys. Kita tinggal tutupin dulu aja. Nah, ini udah jadi, guys. Tinggal kita pencet, dia bakal keluar lava, guys. Tuh. Bapak Gila gak bakal tahu. Nah, terus sekarang kita tutupin, guys, biar gak kelihatan nih, guys ya. Pasti dia terkejut, guys, soalnya kan dia gak tahu di sana ada lava, guys. Ini kita tinggal tutup aja. Udah selesai. Di sini juga. Yang terakhir, guys, kita kasih kayak gini ya, guys ya, biar lavanya nanti gak keluar, guys. Nah, pintunya kayak gini, jadi nanti Bapak Gila mencet, dia masuk. Walah, waduh, gimana aku sekarang keluar? Gak bisa keluar, guys. Mau gak mau dia harus terobos, langsung mati, guys. Kita lihat reaksinya gimana, guys. Kita tungguin, guys. Kita pasang. Lepas dulu, guys. Mana ya Bapak Gila itu, guys? Kok lama sekali, ya? Nah, itu dia, guys. Itu dia, guys. Bapak Gila, cepat sini, Pak. Ya udah deh, kalau gitu kita gak usah pakai barangnya aja. Kita pakai gini aja, Bapak Gila. Ini udah jadi. Iya dong. Nih, kamu nanti tinggal pencet ini, terus kamu tinggal masuk. Dia bakal ketutup sendiri. Cobain aja deh. Oke, awas kamu bohong ya. Mas, bawa kalian sih begini. Lah,
Bisa keluar guys, untuk bila apa? Pintu otomatis guys. Jangan bapak gila, jangan bapak gila. Ayo ayo ini bapak gila, bapak gila. Ya ampun guys, main tete aja dia guys. Malah kamu malah kasih jalan kelamaan bapak gila. Ah gak mau aku kasih tahu kamu bapak gila. Kamu nanti ngeprank aku balik, bales ah, kabur ah. Weh bapak gila jangan dong. Kamu bilang Frost Damer Raja Minecraft dulu, baru aku mau kasih tahu kamu gimana cara bikinnya. Gitu dong guys. Nah jadi caranya itu bapak gila, kamu tinggal taruh pistolnya gitu toh. Terus kamu taruh resum belakangnya. Terus di sini ada observer. Terus kamu sambungin, bisa dah itu jalan. Bisa kan? Makanya pak kamu udah subscribe kan? Subscribe dulu guys buat yang belum. Udah aduh capek kali aku hari ini pak, mau tidur dulu deh pak. Enggak mau aku tahu lah. Atau aku hancurin ruangan. Oh, jangan. Udahlah guys. Guys. Ya ya sabar dulu Bapak Gila. Udah jangan nodong pakai pisau juga Bapak Gila. Ya 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 ya, sini sini. Jadi simpel Bapak Gila. Apalagi? Kamu tahu robot enggak? Tahu. Kamu percaya enggak kalau matanya itu bisa gerak? Bisa sih, gimana caranya tuh? Ini kan jam 8 bis, mana bisa gerak-gerak gitu. Ya bisa lah Bapak Gila. Frost Diamond nih Pak, senggol dong. Gimana caranya? Jangan aku dong. Kamu bilang Frost Diamond Raja Minecraft dulu. Baru aku mau ngajarin kamu Bapak Gila. Gitu dong. Nah jadi Bapak Gila, sini Bapak Gila, sekalian aku bakal bikin patung. Tahu kamu patung yang di depan toko biasanya gerak itu Pak? Iya, ini sekarang aku bakal bikinin ya. Dia bakal bisa gerak. Nih, ini kan kakinya, ini badannya. Terus di sini tangannya toh. Sabar dulu dong Bapak Gila. Nah ini tangannya. Sabar dong Bapak Gila. Nah ini kepalanya toh. Cara. Ya memang, nah terus kamu pasang dispenser kayak gini. Terus kita taruh blok atasnya. Ya kan memang minion Bapak Gila. Wih, itu kenapa ada jual di sini Bapak Gila? Awas itu scam, dia mau nipu kamu. Eh, diajarin. Wih, wih, gue hilang. Wih, Bapak Gila. Kita disantet nanti menjadi hilang Bapak Gila. Kita prank dia aja Bapak Gila. Bahaya itu, ini dah dia langsung kita prank pakai dispenser. Matanya gerak, pasti dia takut. Lihat nih. Jadi tinggal taruh ini, taruh ini lagi. Kamu lihat dari segala sisi dia bakal ngikutin kamu Bapak Gila. Matanya kamu lihat, matanya gerak guys. Oh iya loh. Matanya gerak Bapak Gila. Aku matanya. Kamu lihat kan? Lihat langsung kabur ya Bapak Gila. Putar-putar dia guys. Putar-putar. Aku tanduk. Kita santet balik ya. Bener-bener segera itu. Wih. Langsung kabur dia. Mau nyantet balik Bapak Gila. Eh kabur. Dia masih pusing guys. Lihat mata ya Bapak Gila. Jadi guys konsepnya ini kenapa dia biasa pusing. Soalnya kalian lihat, ini kalau kita ke kanan, matanya ke kanan. Guys itu Bapak Gila seneng banget guys, dia lihat kita prank. Bapak Gila seneng banget guys, kita ngeprank villager soalnya bukan dia yang kita prank. Sekarang kita prank dia gimana guys? Soalnya ini TikTok live hack spesial. Bapak Gila. Aku punya live hack lagi buat kamu, tapi kamu harus coba juga. Sini. Kita ajarin langsung dia guys. Kau lihat yang baik-baik, habis itu kau bikin juga. Nah caranya Bapak Gila, kau lubangin dulu 3x3. Kayak gini. Terus kau pasang si lantern di pojok-pojoknya, Pak. Setelah itu kau taruh solset, terus kau taruh water bucket. Terus coba kau lihat belakang dulu, Bapak Gila. Di sini kayak gini. Kau nggak boleh ngintip dulu. Nanti kau kira-kira sendiri ya, aku bakal gimana bikinnya. Guys, dia nggak tahu guys kalau aku bakal pakai komen blok. Caranya gampang banget, kita nggak pakai stand, soalnya nggak bakal bisa. Jadi caranya, kalian tinggal slash pakai komen ini. Ini udah ada stand guys. Satu lagi di sebelah sini guys ya, kalian komen lagi. Terus di sini lagi guys. Kalau udah gelembung-gelembung berarti udah berhasil guys. Kalian pakai lagi, terus pasang deh kepalanya guys. Dia pasti takut guys, kepalanya melayang-layang. Udah Bapak Gila, kamu lihat ke belakang. Kamu bisa nggak? Cobain dong Bapak Gila.
tahu pasti langsung stand di sini, tuh kan gampang tuh. Nah, kita langsung stand dulu. Tuh, terus kita kasih kepala ini, guys. Gak bakal gampang bisa, guys. Gimana sih? Terus gimana? Terus gimana cara ngilanginnya, Bapak Gila? Yang terakhir, cara ngilanginnya tuh kita kasih potion. Coba aja. Tinggal kasih potion kan, bos, tuh. Wah, gak. Coba kamu F5, aduh, Bapak Gila. Mana gak bisa lo lagi ya? Woi, lo jangan aku dong. Woi, aku sekali lagi curang, bos. Gak lagi, curang, guys. Gak mau, aku kamu bilang dulu Frost Damage Raja Minecraft lagi. Baru aku mau, Bapak Gila. Yaudah, aku pulang aja. Frost Damage Raja Minecraft, gak mau, aku pulang aja lah. Nah, gitu dong. Sini aku ajarin nih. Jadi caranya gampang kali, Bapak Gile. Mana caranya? Kamu tinggal pakai komen aja. Hah? Komennya kayak gini. Summon Minecraft armor stand air invisible 1B. Pantesan. Coba sekarang kamu kasih kepala di sini. Coba kamu kasih kepala, Pak. Bisa enggak? Udah aku bilang, Bapak Gile. Ada dong, Bapak Gila. Ada dong. Keren kali ini bisa nyanyi-nyanyi. Guys, nanti aku coba. Mantap ini, jangan lupa. Sini, Bapak Gila, aku ajarin lagi. Masih ada lagi dong. Frost Diamond di CD. Iya, aku. Nah, aku mau bikin kasur rahasia buat kamu, Pak. Cuma aku lupa bawa sensor ya, Pak. Kamu ambilin dulu sensor di bawah tanah. Oke, apa lagi? Itu aja, cepetin, Bapak Gila, jangan lama-lama. Guys, dia udah kabur, guys. Udah jauh sekali dia. Sekarang kita bakal bikin ya, guys ya. Jadi caranya simple sekali. Jadi tadi kita taruh piston, terus ada armor stand, terus kita taruh kepala, terus kita taruh bed, terus kita taruh ini, guys. Wah, kakak, Bapak Gila pasti kocak, guys. Ketakutan dia, guys. Ini gak bakal kelihatan deh, guys ya. Terus kita tutup atasnya. Caranya ngeprank, guys. Bapak Gila mana, guys? Masih belum datang sih, guys ya. Kita taruh ini, guys. Kita taruh di sini. Nah, terus kita tutupin lagi, guys. Kalau kita buka, itu bakal keluar, guys. Bakal mengerikan sekali, guys. Wah, itu Bapak Gila, guys. Sini, Pak. Nah, gitu dong. Bapak Gila. Mau tak ajari lagi gak efek, Bapak Gila? Itu kan aku ajarin lepek, jump scare. Sini, Pak, aku ajarin yang bagus deh, yang bagus. Pasti mati rahasia. Aduh, jangan dong, gak lah, Bapak Gila, aman. Sini, aku ajarin. Aman, tenang aja. Nah, kau lihat baik-baik, Pak, ya. Jadi kamu tumpuk kayak gini. Terus tumpuk kayak gini. Terus ditumpuk lagi. Terus kamu gak boleh lihat dulu. Nanti boleh lihat. Kau di sini dulu, Bapak Gila. Awas kamu prank lagi ya. Aku jantungan nanti, bos. Tenang aja, Bapak Gile. Guys, kita bakal prank Bapak Gile, guys. Kita tinggal taruh slab di sini. Terus kita tambahin. Mumpung dia gak lihat, guys. Kita tambahin ini kayak gergaji. Terus kita tambahin pintu. Nanti dia. Tapi kita bakal ganti skin dulu, guys. Jangan ngintip, Bapak Gila, ya. Oke, tenang aja. Jangan ngintip, Bapak Gila, ya. Ya, ada ngintip. Kita udah ganti skin, guys. Kita tutup pintunya. Aku sudah bersembunyi. Kita lihat reaksinya Bapak Gila, guys. Udah, Bapak Gila. Apaan nih, bos?